Halo dengan, ya, hari ini saya mau mengajak dengan semua ini ya berfoto-foto dulu kita ya. Saya mau take foto dengan menggunakan ini nih, lensa makro. Aduh, saya fokuskan dulu agak jauh fokusnya. Nah ini makro lens, ya, makro lens. Kalau nggak salah pembesar 25 kali. Nah, nanti kita cek di taman ya, taman-taman kecil yang ada depan rumah. Bagaimana hasilnya? Kita sama-sama melihat ya, teman. Seperti ini dia lensanya. Nah, saya pasang dulu. Nah, kalau dipasang dia agak-agak blur. Sama juga lensa makro yang saya dekatkan ya. Nah, ini hasilnya, teman. Oke. Langsung saja ya. Kita coba nih ke lihat objek kecil yang ada di taman-taman kecil yang ada di depan rumah. Langsung saja ya, dengan. Oke, dengan. Nah, ini saya sudah berada di taman depan rumah ya. Nah, di sini ada seekor lalat saya lihat. Nah, kita coba take dulu fotonya ya. Saya dekatkan dulu. Ya. Ini dia. Kita foto ya. Lagi kita cari objek yang lain. Ada sekumpulan semut ini dongan. Kita coba foto dulu sekumpulan semut ini. Ini kamera handphone saya fokusnya agak susah ya dengan. Kalau tipe handphone dengan semua lebih bagus dari handphone saya, tambah lagi lensa makro ini, saya pikir hasilnya akan jauh lebih bagus dari apa yang saya dapatkan dengan. Hasilnya agak kurang fokus ya, dengan tangannya gemetaran. Oke, kita ini foto bunga dulu, bunga mawar warna merah. Lagi-lagi kita cari fokusnya dulu biar hasilnya agak bagus. Jadi kita harus kameranya harus fokus biar hasilnya bagus ya, dong. Fokusnya sudah mulai dapat dong, kita foto aja. Wah, ada ini seekor kera kecil, imut-imut ini. Lagi-lagi susah cari fokusnya. Ada semut kecil. Kita coba tik dulu. Imut dia. Di sini ada bunga bintang. Kita coba foto dulu. Bunga bintang itu bunga warna putih ya.
daunnya bisa mengobatin mata katanya. Katanya sih. Oke, hasilnya masih agak-agak kurang fokus ya, teman. Harap maklum dengan saya ini. Ini ya, bukan fotografer profesional. Hanya coba-coba aja. Ya, hobi aja sih. Sekalian memperkenalkan lensa makro kepada dongan semua. Nah, kita cari lokasi baru aja dulu. Cari lokasi yang ada dulu. Lebih kontrol lagi-lagi kok pertamanya nih silalah kita tek dulu cari objek lagi. Sekarang kita foto bunga warna pink aja dulu. Ini bagus ini. Lumayan ya fokusnya. Sekarang kita foto bunga warna merah. Gila warna merahnya. Foto apa lagi ya? Ini objeknya agak sedikit sih. Ada serangga lagi dong. Kita coba foto dulu lebih dekat. Mudah-mudahan nggak terbang dia, nggak terkejut. Ada semut yang berteduh di bawah bunga merah yang sudah kita foto tadi. Kita coba foto lagi dia di situ. Ngapain itu di situ? Lagi-lagi susah cari fokusnya. Ada sekumpulan semut lagi ini, tapi kayaknya lebih bagus ini pemandangannya. Kita coba take. Oke dong kan, sekian dulu ini ya review lensa makronya. Oh iya, jangan lupa subscribe channel saya ya, supaya makin berkembang ke depannya. Oke, terima kasih.